Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adilas Kuro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adilas Kuro channel. Dan kita kembali lagi di konten vlog X Kuro. Di konten vlog X Kuro kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata yang konon katanya sedang viral di area Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini saya bersama ya keluarga saya ya. Di sini kita menuju ke lokasi tersebut yang memang notabene masih satu wilayah ya dengan hutan mangrove yang ada di Kulon Progo. Dan kira-kira keseruannya seperti apa? Tetap tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja tonton vlog X Kuro pada kesempatan hari ini di Jembatan Merah dan juga Pemecah Ombak yang berada di kawasan Pantai Congot Kulon Progo. Dan ini juga berdampingan dengan hutan mangrove Kadilangu. Dan ini dia lokasinya, cukup luas ya untuk lahan parkirnya. Di sini ada yang digunakan untuk parkir motor, ada juga untuk yang parkir mobil ya. Jadi sangat recommended untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Di sini berhubung saya menggunakan motor, jadi saya parkir di sini. Kebetulan ini saya sampai sini sekitar jam 5:30 pagi ya, masih belum ada yang berjualan, jadi langsung saja kita berjalan-jalan di sekitar kawasan Jembatan Merah. Ya, ini kita sedang OTW di paling ujung ya, paling ujung dari Pemecah Ombak. Ya, jalurnya yang dari Jembatan Merah itu tadi. Nah, itu Jembatan Merahnya. Ini banyak sekali yang sedang mancing ya di sini. Pagi-pagi tapi udah banyak yang mancing. Nah, itu ujungnya. Kita akan menuju ke sana. Ya, ini kita sudah ada di ujung ya. Ini ujungnya. Waduh, kalau lihat ke bawah itu juga agak ngeri ya. Jadi harus hati-hati.
Mantap sekali obatnya. Ya seperti namanya ya, pemecah obat ya. Selamat pagi pokoknya. Selamat pagi Indonesia, dan inilah laut yang ada di Indonesia juga. Sangat luar biasa. Ini kita sedang menanti datangnya ombak ini. Ini ombaknya nanti bisa kalau misalkan memang ombaknya sedang besar, ini akan ini ya, terciprat gitu ya. Terciprat. Luar biasa pokoknya. Mantap sekali. Ini nih. Wah. Disarankan nih buat teman-teman buat kesini nih ya. Ya, ini dia, kita sedang berada di tengah-tengah jembatan merah ya. Ini dia jembatan merahnya. Ini kalau saran saya ya, kalau kesini tuh kalau bisa jangan di hari ini ya, weekend ya, jangan weekend. Kalau weekend ini pasti ramai banget. Sore gitu juga ramai. Tapi ini saya tadi kesini itu jam-jam 5. Jadi terus ke pemecah ombak, terus kesini. Mantap sekali sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman aja, kalau misalkan mau kesini disarankan ya, jangan weekend, kemudian kalau bisa pagi ya. Tadi itu saya kesini jam 5, jadi masih aman, masih belum terlalu panas. Ini kalau misalkan siang dikit lagi ini panas ya. Oke. Jadi mungkin gini aja ini untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih. Ini saya mau
lanjut pulang ya, karena udah dari tadi. Jadi mungkin kapan-kapan saya kesini lagi. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, Om Santi, Santi, Santi Om.